Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita pada hari Sabtu 8 Desember 2018. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, memberikan hidayahnya kepada kita sehingga terus bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan tafsir surat Maryam ayat 26 sampai ayat yang ke-36. Surat Maryam ayat 26 sampai 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakuli washrabi waqri 'ainan fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani shauman falan ukallima alyawma insiya fa'atat bihi qawmaha tahmiluhu qalu ya maryam laqad ji'ti shay'an fariya ya ukhta harun ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat ini berbicara tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak. Kekuasaan Allah itu mutlak, tidak terbatas, ya. Di antaranya yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu tentang Nabi Zakaria, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mampu dan berkuasa untuk menjadikan orang yang mandul dalam usia yang sudah tua, suaminya juga sudah tua. Dalam hal ini adalah Nabi Zakaria sudah usia 70 tahun. Allah Maha Kuasa untuk memberikan putra kepada mereka. Karena dalam hukum kausalitas, dalam hukum yang sudah kita belajar tentang hal-hal yang terkait dengan kelahiran, yang bisa melahirkan tentu perempuan yang subur, yang belum menopause, yang masih aktif dan juga memiliki suami, ya, menikah sehingga
itulah orang yang memiliki potensi kesempatan untuk bisa punya anak. Tetapi di dalam hukum, pada hukum kita juga, dalam hukum kausalitas manusia, ya tidak mungkin orang mandul suaminya sudah tua punya anak. Ini sunnatullah begitu. Tetapi kalau Allah menghendaki yang lain, maka Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Jadilah maka jadi. Jadi tidak harus segala sesuatu mengikuti hukum alam atau sunnatullah. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam pada waktu dibakar, ya, beliau tidak terbakar. Padahal api semestinya membakar. Kalau Allah menghendaki api itu jadi dingin. Kalau hukum manusia atau secara sunnatullah, hukum alam, di mana-mana api membakar. Kalau Allah menghendaki api dingin, jadi dingin. Nah, disinilah kekuasaan Allah itu mutlak, ya, tidak terbatas. Mari kita lihat ayat-ayat yang terkait dengan surat Maryam ayat 26 sampai 36. Fakuli washrabi wa qarri 'ainan fa imma tarayinna minal basari ahadan fakuli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Jadi di sini kisah masih berlangsung terkait dengan Maryam, ya. Pada ayat sebelumnya Maryam pada saat akan melahirkan bersandar di mana? Di pohon kurma. Ini menunjukkan bahwa Maryam itu lahirnya tidak di kandang sapi, ya, atau kandang kambing, tapi di bawah pohon kurma, ya, sendirian. Ya. Dan pada waktu itu kurmanya juga sedang berbuah, yang disebut dengan rutab. Nah, mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Maryam, fakuli minar rutab, makanlah rutab itu, ya, kurma yang masak. Sekali lagi bahwa kurma itu paling tidak ada tiga jenis. Al-balah, namanya al-balah, yaitu kurma yang masih mentah, ya, yang biasanya ini orang bilang ini bisa merangsang kehamilan, ya. Banyak yang orang Indonesia minta supaya dibawakan balah ini, itu apa, kurma yang masih mentah, yang masih sepet, ya. Nah, yang kedua adalah rutab, kurma yang masak pohon. Makanya di sini disebutkan fakuli minar rutab, hendaknya kamu wahai Maryam makan rutab itu, yaitu apa, kurma yang sudah masak pohon, ya. Ini yang paling enak dan paling mahal, ya. Nah, yang ketiga apa, tamar, yaitu kurma yang biasa kita makan, itu disebut tamar. Jadi namanya ada tiga macam itu. Kalau kita hanya kenalnya dengan nama apa? Kurma gitu saja. Sama dengan orang Arab, itu kalau mengenal nasi, ya nasi saja istilahnya, atau arroz. Bahasa Inggris juga rice. Jadi bahasa Inggris itu juga tampaknya mengadopsi dari bahasa Arab, ya kan? Bahasa Arab nasi atau apa? Arroz. Atau beras, arroz, ya, bahasa Inggrisnya juga rice, baik itu gabahnya yang disebut rice atau arroz, baik itu berasnya atau nasinya, ya. Tapi kita punya tiga kosakata itu karena beda-beda memang proses dari sejak jadi gabah, kemudian beras, lalu nasi. Ya, karena memang ini kebudayaan kita, kita makan nasi dan selalu berkaitan dengan makanan pokok ini, maka kita ada namanya, ya, ada namanya dari sejak yang berupa gabah sampai kemudian beras dan kemudian nasi. Yang ini tidak dikenal di Inggris atau di Eropa atau di Arab, hanya dikenal istilah nasi saja atau arroz. Sama dengan tadi, apa, kurma, ya, kurma itu yang pertama balah, yang kurma mentah, terus kemudian rutab, kurma masak pohon atau yang sudah
masak ya, lalu tamar, itu kurma yang sudah kering atau yang biasa kita makan itu. Fakuli wasrabi ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Maryam untuk makan rutab kemudian meminum air. Dari mana airnya? Karena Allah Subhanahu wa taala begitu Maryam bersandar di pohon kurma membuat aliran air ya, membuat sungai kecil di hadapan Maryam, dan ini termasuk salah satu dari karunia Allah untuk Maryam ya, salah satu karomahnya. Sebagaimana waktu Maryam masih gadis, makanannya dikasih oleh Allah langsung dari langit ya. Anna laki hadza, sampai Nabi Zakaria bertanya apa, anna laki hadza, dari mana makanan ini? Qalat ya, ha huwa min indillah, jadi ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat melahirkan juga demikian ya, Allah memberikan kepada Maryam ya karomah, di antaranya air yang mengalir di hadapannya pada saat dia akan melahirkan, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk makan, disuruh untuk minum. Wa qarri aina, apa artinya wa qarri aina wa tibi nafsan bi mauludika wa la tahzan ya, hendaknya kamu tetap bergembira dengan anak yang akan kamu lahirkan ini, wa la tahzan, jangan bersedih ya, karena Maryam masih tetap membawa perasaan dan kekhawatiran bagaimana nanti orang tahu saya ini melahirkan tanpa ayah, masih bersedih. Tapi Allah SWT melarang, tidak usah bersedih, karena semua Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga ya. Fa imma tarayinna minal basari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma. Tentu Allah Maha tahu kesedihan apa yang membuat Maryam masih tetap mengingat bagaimana nanti kalau bertemu dengan orang-orang. Maka Allah SWT memberikan kepada Maryam ilham, apabila ya, fa in ra'aita minan nasi ahada, apabila kamu melihat seseorang manusia dan menanyakan tentang anakmu ini, maka katakan inni aujabtu ala nafsi li rabbi somta ya, sesungguhnya saya mewajibkan untuk diriku ya, ya dalam rangka untuk mentaati Tuhanku, untuk berpuasa dari berbicara. Jadi puasa itu tidak hanya puasa seperti yang kita kenal dari makan dan minum serta dari hawa nafsu, akan tetapi puasa juga bisa puasa dari berbicara. Falan ukallimal yauma ahadan minan nas. Saya tidak mau berbicara lagi dengan seorang pun dari manusia. Nah, ini merupakan perintah Allah kepada Maryam. Kenapa? Karena nanti yang akan jadi juru bicaranya ya, bukan Maryam. Nanti sulit bagi Maryam untuk menjawab. Dan tidak mungkin dia berbohong ya, maka jubirnya nanti siapa? Nabi Isa alaihissalam yang masih baru dilahirkan, masih di gendongan. Nah, di sini proses itu diberitahukan oleh Allah bagaimana kisah Maryam pada saat beliau membawa, menggendong bayinya ke kaumnya, karena waktu melahirkan dia mengasingkan diri, lalu mau tidak mau dia harus pulang ya. Pulang, maka Allah memberikan informasi kepada kita kisah ini. Fa'atat bihi qawmaha tahmilu qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya ya. Maka Maryam dengan putranya yang digendong ya, berangkat ke kaumnya, ke kampung halamannya. Maka betul yang menjadi perkiraan Maryam, orang-orang pasti ini akan banyak bertanya, akan banyak mengingkari ya. Maka dikatakan kepada Maryam, sebagian dari masyarakat datang lalu
berkata kepada Maryam, ya Maryam, laqad ji'ti amran aziman muftara haitsu ji'ti biwaladin min ghairi abin. Ini gimana kamu Maryam, ya, bahasa kita begitu, ya, kamu ini waduh berat, ini perkara besar, bagaimana kamu bisa membawa anak ini padahal kamu belum menikah, padahal kamu tidak punya suami. Ini perkara besar, ya. Ini adalah kemungkaran. Ya. Jadi sudah masyarakat geger. Nah, terus dikatakan lagi, ya Ukhtaharu. Beberapa dialog yang dilakukan dan apa yang disampaikan oleh sebagian kaumnya kepada Maryam, ya Ukhtaharu, ma kana abuki mra'asau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Disebutkan lagi, ya, ini dialognya antara Maryam dengan masyarakat yang bertemu dengan Maryam. Ya syabihata Harun fil ibadah wa huwa rajulun salih. Wahai wanita yang seperti Harun dalam hal ibadah. Jadi Maryam ini memang sudah dikenal sebagai seorang perempuan yang ahli ibadah. Ya, dikenal sebagai perempuan yang ahli ibadah dan oleh karena itu disebut dengan Ukhta Harun. Syabihat Harun atau orang yang ibadahnya seperti Harun. Harun di sini disebut adalah rajulun salih, seorang laki-laki yang salih. Ya, jadi bukan saudara kandung, maksudnya di sini adalah orang yang ibadahnya seperti Harun, seorang rajul salih, laki-laki yang salih. Nah, dikatakan makana abuka zania, ayahmu itu orang baik-baik, bukan berzina, ya. Wala kanat ummuka zania, begitu juga ibu orang baik-baik, bukan seorang pezina, ya. Fa anti min baitin tahirin ma'rufin bis-shalah. Jadi kamu Maryam ini adalah seorang perempuan yang dilahirkan, dibesarkan, ya, di dalam keluarga yang saleh. Dan kami mengenal juga kamu sebagai seorang wanita salihah. Fa kaifa ta'tina biwaladin min ghairi abin? Lalu bagaimana mungkin sekarang ini kamu datang dengan membawa anak tanpa seorang ayah? Kami enggak tahu. Dan kami semuanya masyarakat mengenal kamu masih gadis, belum punya suami. Lah ini kamu mengasingkan diri, tiba-tiba pulang dengan membawa bayi. Bingung enggak, Pak? Berat enggak itu? Wah, berat itu. Masyarakat pasti tuduhannya macam-macam, ya. Nah, ini cerita tentang Maryam dan itulah kesedihannya yang oleh Allah SWT dikatakan jangan bersedih. Nah, karena disuruh untuk berpuasa, maka ini dijalankan oleh Maryam. Allah menyuruhnya berpuasa, maka Maryam berpuasa dari berbicara. Fa asharat ilaihi. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maka dia mengisyaratkan kepada putranya Isa alaihissalam, wa huwa fil mahdi, dan dia di dalam gendongan, masih digendong, masih merah, masih bayi. Lalu kaumnya secara pengingkaran, mengingkari terhadap apa yang dilakukan oleh Maryam ini, mereka mengingkari dan takjub. Bagaimana kami disuruh untuk berbicara dengan bayi yang masih di dalam gendongan. Ya, artinya fa'asarat ilai, ya, menunjuk kepada Isa yang ada di dalam gendongan, ya. Maryam meminta kepada kaumnya yang memprotes itu supaya langsung bertanya kepada Isa alaihissalam, bayinya. Saya tidak bisa jawab dan saya sedang berpuasa dari berbicara. Ya. Maka tiba-tiba Nabi Isa yang masih bayi di gendongan langsung bisa berbicara. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ya, qala Isa inni abdullah. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, a'tanil injil. Allah memberikan Injil kepadaku dan menjadikan aku salah seorang dari nabi. Ya, ini masih dalam gendongan bayi bisa berbicara begitu. Nah, ini dengan
kekuasaan Allah. Tadi kita katakan kekuasaan Allah itu mutlak, ya. Kekuasaan Allah itu mutlak. Bayi pun yang semestinya tidak bisa berbicara, kalau Allah menghendaki dia bisa berbicara. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan kata Isa alaihissalam, sebelum itu, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Dan Allah menjadikanku mubarak. Apa yang dimaksud mubarak itu, Pak? Ya. Apa yang dimaksud dengan mubarak yaitu katsirun naf'i. Allah menjadikan aku orang yang banyak manfaatnya lil ibad, untuk hamba-hamba Allah, aynama kuntu, di mana saja aku berada. Jadi orang itu harus berusaha menjadi rajulul mubarak, orang yang banyak manfaatnya, ya. Rajulun mubarak. Wa amarani bi ada'i shalahi wa i'ta'i zakat, dan Allah memerintahkanku untuk melaksanakan, menegakkan salat dan mengeluarkan zakat, tilat hayati, sepanjang hidupku, ya. Kita sedikit berhenti di sini terkait dengan rajulun mubarak. Jadi Nabi Isa itu adalah orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan hadis disanadkan oleh Imam Al-Albani, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Orang yang paling paling Allah cintai, ya, adalah siapa? Anfa'uhum, orang yang paling banyak manfaatnya, ya. Inilah jamaah sekalian, apabila kita jalankan satu hadis ini saja, ya, sekarang ini kan banyak, ya, di Indonesia orang-orang yang menolak syariat, ya Pak, ya, menolak syariat Islam. Padahal orang Islam ini, nah, ini berbahaya. Ketika dia menolak syariat Islam, itu berarti dia menolak Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis itu isinya adalah syariat. Syariat itu apa? Jalan, ketentuan, peraturan yang Allah buat untuk hambanya. Itu syariat. Lalu kalau ada orang Islam menolak syariat Islam, ini ya lucu, ya. Nah. Dan di mana-mana yang namanya setiap orang beragama itu dilindungi untuk menjalankan keyakinan dan agamanya. Dalam undang-undang kita pun demikian. Yang beragama non-muslim, Hindu, Buddha, Kristen, dan yang lain-lainnya, silahkan menjalankan aturan agama masing-masing. Nah, orang Islam ya harus menjalankan aturan atau syariat agamanya, dan itu yang adil, ya. Nah, sekarang kita lihat, ini salah satu syariat Islam yang indah, ya. Andai kata ini dijalankan, hadis ini, ya, sudah selesai. Satu syariat saja sudah selesai urusan politik, urusan sosial, ya, urusan ekonomi, selesai semua, Pak, dengan satu hadis ini. Ya, hadis pertama atau pangkalnya adalah ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Orang yang paling Allah cintai adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Ya. Kemudian selanjutnya, wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling Allah cintai yaitu memasukkan kegembiraan ke dalam hatinya seorang muslim. Ya. Coba, Pak. Tadi
yang paling Allah cintai di antara manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Yang kedua, amalan. Kalau tadi manusianya, sekarang amalannya. Amalan yang paling Allah cintai adalah memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim. Au taksifa anhu kurbah, atau kamu menghilangkan kesusahannya. Ya. Au taqdi anhu dainan, atau kamu membayar hutangnya. Masya Allah. Pernah Pak bayar hutangnya orang lain? Nah, bayar hutang sendiri aja enggak lunas-lunas ya. Nah, ini menurut agama kita ya, di antara amalan yang paling Allah cintai adalah kalian membayar hutang orang lain. Au tatruda an hujuan, atau mengusir kelaparannya. Ya. Bagaimana orang yang lapar ini kemudian kita kasih makanan sehingga tidak lapar lagi. Jangan malah raskin, beras miskin, malah dikorupsi. Nah, ini tidak akan bisa untuk merasakan kebahagiaan. Ya. Jadi kalau orang itu betul-betul mau merenungkan, siapa yang lebih berbahagia, siapa yang lebih senang, Pak? Orang yang ngasih atau yang dikasih? Ketenangan jiwanya, siapa yang lebih tenang, Pak? Yang ngasih apa yang dikasih? Ah, yang ngasih. Yang lebih senang, Masya Allah. Yang dikasih nangis, terharu. Yang ngasih diberikan ketenangan yang luar biasa oleh Allah. Ya, kesenangan yang luar biasa yang tidak bisa dilukiskan. Ya. Nah, orang yang ngambil barang yang semestinya harus dia berikan kepada orang lain, ini tidak bisa merasakan ketenangan dan kebahagiaan itu. Ya. Makanya di sini autatrudaan hujuan, salah satu daripada sesuatu amalan yang paling Allah cintai adalah mengusir kelaparan dari orang-orang yang sedang lapar dengan berikan makan, beras, sembako atau yang lainnya. Coba hadis berikutnya perhatikan. Jemaah sekalian, wali an amsia ma'a akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min a'takifa fil masjid syahra. Ya. Saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalan bersama saudaraku muslim untuk memenuhi kebutuhannya, ya, itu lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di masjid selama satu bulan. Dan al-masjid di sini maksudnya masjid apa, Pak? Masjid Nabawi. Yang satu sholat di situ dibanding dengan di masjid yang lain berapa kali? Pahalanya 1000 kali. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan iktikaf di masjid Nabawi selama satu bulan, maka saya masih lebih menyukai untuk berjalan bersama saudara muslimku untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Misalnya ketika seperti saat ini banyak bencana, ya. Kita pergi misalnya ke Palu, ke Donggala atau ke Lombok sana, dalam keadaan puasa Senin Kemis, ya. Tetapi banyak yang harus kita kerjakan, yang mengangkat jenazah atau mayat, kemudian menolong orang lain dan macam-macam, panas dan segala macamnya. Kira-kira kita akan memerlukan tenaga yang sangat fit, kuat, ya. Apakah kita lebih mengutamakan tetap puasa tetapi lemes sehingga enggak bisa membantu, atau puasanya dibatalkan, Pak? Hah? Gimana? Puasanya dibatalkan. Karena dengan puasa dia tidak bisa membantu orang lain karena lemes. Ya. Udah panas, kemudian medannya sangat sulit, ya. Nah, di sini artinya kalau disuruh memilih tentu
sesuai dengan analog hadis ini, Nabi lebih suka membantu kebutuhan seorang muslim daripada beriktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Maka kalau disuruh milih, puasa sunnah hanya tidak bisa untuk nolong atau membatalkannya, sementara dia bisa menolong banyak orang di dalam situasi bencana, maka tentu ya dia mengutamakan apa, menolong orang-orang yang perlu ditolong dalam situasi bencana seperti itu. Nah, inilah Islam, subhanallah, inilah syariat Islam, ya, dari pertama sampai akhir ini berbicara tentang kemanusiaan. Jadi ibadah sosial, ibadah yang terkait dengan sesama manusia, ya, berkaitan dengan menolong dan seterusnya, ini lebih utama daripada ibadah sunnah. Wa man kaffa ghadabahu satarallahu awratah. Barang siapa yang selanjutnya, ya, barang siapa yang menahan dari kemarahannya, maka Allah akan menutupi auratnya. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu kesempatan menasihati seseorang, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ya. Nah, kalau orang sudah marah, lepas kendali, ya sudah tidak bisa berpikir secara jernih. Wa man kadzuma ghaidzan walau sa'a ayyam dhiyahu Allah mala Allahu qalbahu ridan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menahan amarahnya, di mana kalau dia mau niscaya dia akan bisa melampiaskan kemarahannya itu, maka nanti pada hari kiamat Allah akan memenuhi hatinya dengan keridhaan nanti pada hari kiamat. Wa man masama akhihi almuslim fi hajatihi hatta yuthbitaha lahu athbatallahu qadamahu yawma tazillul aqdam. Barang siapa yang berjalan bersama saudara muslimnya untuk memenuhi kebutuhannya sampai dia bisa menuntaskan kebutuhan saudara muslimnya itu, niscaya Allah akan meneguhkannya, ya, meneguhkan kedua kaki orang ini nanti pada hari kiamat, yauma tazillul aqdam, pada saat banyak orang yang tergelincir telapak kakinya. Karena apa? Ya karena dosa-dosa mereka. Wa inna su'al khuluqi la yufsidul amal. Ya. Terusan hadis, sesungguhnya akhlak yang buruk bisa merusak amal, ya. Akhlak yang buruk itu bisa merusak amal. Ini hati-hati. Nah, amal kita bisa hilang pahalanya karena akhlak yang buruk. Contohnya seperti apa, Pak? Ya, di antara akhlak buruk seperti apa? Disebutkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tidak boleh berbicara dengan nada keras kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk etika kepada Nabi. Ya. Ini akhlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mulia. Enggak boleh keras-keras kalau ngomong dengan Nabi, yang pelan, yang lembut, ya. Karena di hadapan orang yang mulia. Sampai Allah mengancam, ya, kalau itu dilakukan maka dikhawatirkan, ya, dikhawatirkan akan menghapus amalan kalian dan kalian tidak menyadari. Ini urusan akhlak, ya. Jadi akhlak ini harus, apa bahasa Jawanya, mungkin andap asor atau apa lagi bahasa Jawanya, kesantunan, ya, santun, ya, dan ya akhlak secara umum, perilaku, ya, yang baik, ya, jangan sampai perilaku kita buruk, ya, kepada sesama manusia. Akhlak kepada orang tua, ya, ini, nah, sekarang ini zaman milenial, ya, anak sama bapak sudah
seperti siapa? Teman-temannya saja ya. Nah, ini harus dikembalikan kepada akhlak Islam ya, harus ada adabnya, ada etikanya ya, cara berbicara dengan orang tua dan seterusnya ya. Termasuk akhlak ya, bagaimana kita bisa berbicara dengan yang baik, tidak berbicara dengan hal-hal yang buruk, ghibah dan seterusnya. Ini termasuk akhlak yang buruk, bisa menghapus amal kita ya. Orang yang suka mencela ya, orang yang suka zalim, memukul orang lain, akhlaknya buruk, maka bisa menghapuskan ya, menghapuskan pahala amal perbuatannya, seperti di dalam hadis apa? Hadis orang yang bangkrut, al-muflis ya. Orang muflis, orang yang bangkrut itu bukan orang yang habis uangnya atau modalnya ludes, enggak. Bangkrut yang sesungguhnya adalah orang yang banyak sekali amal perbuatannya ya, pahalanya, tapi dia banyak melakukan berbagai amalan yang buruk ya, akhlaknya yang buruk, suka mencela, suka mukul dan yang lain-lain ya. Inilah yang akhirnya membuat dia apa? Anulir atau didelet amalnya, pahalanya, karena su'ul khuluq ya, perilaku dan akhlaknya yang buruk. Kata Nabi, kama yufsidul khallu al-asala, seperti cuka yang bisa merusak madu. Kalau cuka dimasukkan madu bisa merusak rasanya ya. Ini jemaah sekalian, ini hadis ya, diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan dihasankan dari Imam Al-Albani ya. Itu yang terkait dengan contoh syariat Islam ya. Di mana syariat Islam itu semuanya adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan umat manusia ya. Baik, kita lanjutkan kepada ayat berikutnya. Ayat yang keberapa? Wa barram biwalidati wassalamu wa ja'alani mubarakan. Ayat yang ke-32. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan Allah menjadikanku orang yang barran bi ummi, berbakti terhadap ibuku, karena enggak punya ayah ya. Kalau kita punya ayah ibu, maka berbaktinya kepada ayah dan ibu. Walam yaj'alni mutakabbiran an ta'ati rabbi, dan Allah tidak menjadikanku orang yang sombong untuk mentaati Rabbku. Wala 'asiyan lahu, dan tidak juga maksiat kepada Rabbku. Jadi ini barram biwalidati. Sering kita sampaikan bahwa ada dua saudara kandung yang tidak pernah berpisah. Syaqiqani la yaftariqani. Apa itu? An-najahu wa birrul walidain. Ada dua saudara kandung yang tidak pernah berpisah, yaitu keberhasilan atau kesuksesan dengan apa? Berbakti kepada dua orang tua. Sampean cari di muka bumi ini, Pak. Orang yang sukses, rahasianya itu ternyata dia berbakti kepada orang tuanya. Tidak ada ceritanya di muka bumi ini orang yang sukses sementara dia orang yang durhaka kepada bapak ibunya ya, tidak ada. Dan ini diakui tidak hanya orang Islam tapi oleh orang non muslim ya. Mereka yakin bahwa salah satu atau yang menjadi rahasia kesuksesannya adalah karena berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka di sini Nabi Isa alaihissalam juga memberikan kepada kita teladan barram biwalidati, berbakti kepada ibunya ya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya ya. Kemudian al-aman minasyaitan,
saya diberikan keamanan oleh Allah daripada setan dan teman-temannya. Yauma miladi wa yauma mauti wa yauma ba'thi hayyan yaumal qiyamah. Ada di tiga masa, yaitu pada saat beliau dilahirkan, pada waktu beliau wafat, dan pada waktu dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Ini adalah waktu-waktu yang sangat penting, di mana seseorang itu harus menjaga dirinya dari setan, yaitu pada waktu kelahirannya, ya tentu dengan berusaha, orang tuanya berusaha untuk sejak mulai dari ketika dia tergaul ya dengan suaminya, selalu membaca doa ya. Ketika digauli atau ketika kumpul dengan istrinya, tidak lupa untuk membaca doa. Allahumma apa? Jannibna syaitan wa jannibi syaitan mimma razaqtana ya. Jadi jangan lupa ya. Ini karena dengan begitu kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata ditakdirkan dia punya anak pada saat itu, maka dia akan dibebaskan dari gangguan setan anaknya tersebut ya. Kemudian walam falam yatakhabbat an-syaitan fi hadhihi al-mawaqif ath-thalatha al-muhisha. Ya, jadi setan tidak bisa menggodanya, tidak bisa masuk ke dalam diri Nabi Isa alaihissalam di tiga tempat ini, pada saat dilahirkan, pada saat wafat, dan pada saat nanti dibangkitkan dari kubur di hari kiamat. Ya. Selanjutnya, Dzalika Isa bin Maryam. Di sini penekanannya. Ya, ini ending dan inilah kesimpulannya. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun. Itulah kisah Isa bin Maryam ya, yang memiliki sifat-sifat tersebut itu adalah Isa bin Maryam, dan ini adalah ucapan perkataan yang benar ya, tetapi diragukan oleh sebagian orang dan mereka berselisih tentang Isa bin Maryam. Apa di antara yang dikatakan oleh orang? Isa dianggap sebagai anak atau putra Allah, putra atau anak Tuhan, naudzubillah ya. Jadi Isa itu bukan anak Tuhan ya, bukan putra Allah, tetapi dia adalah hamba dan rasul Allah, dilahirkan oleh Maryam ya, dengan kekuasaan Allah, dilahirkan tanpa suami, tanpa ayah ya. Makana lillahi ayyat takhidha min walad. Di sini ditegaskan oleh Allah ya, bahwasanya Allah itu tidak mungkin punya anak ya. Maha suci Allah dari memiliki anak. Idza arada amran fa inna ma yakfihi subhan ay yaqula lidzalikal amr kun. Idza, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, maka cukup bagi Allah untuk mengatakan kun, jadilah, fayakunu la mahala, maka pasti akan jadi, tidak mungkin tidak. Faman kana kadzalika fa huwa munazzahun 'anil walad. Siapa yang seperti itu, dan dialah Allah Subhanahu wa taala, maka akan terbebas atau suci ya dari apa yang dituduhkan oleh orang-orang bahwa Allah itu punya anak. Nah, sehingga kemudian Nabi Isa sendiri menegaskan. Ya, coba ini ungkapan Nabi Isa yang luar biasa. Wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim. Ya. Ya, jadi Nabi Isa alaihissalam menegaskan, ini perkataannya Nabi Isa, sesungguhnya Rabbi, Tuhanku dan Tuhan kalian adalah Allah. Jadi Nabi Isa tidak mengaku Tuhan. Ini perkataan beliau langsung, wa inna allaha rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Fa'budu, maka hendaknya kalian mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah ya. Dan apa yang aku katakan ini adalah at-tariqul mustaqim, jalan yang lurus untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini harus hati-hati jamaah sekalian, kita tidak boleh ya
bersinggungan dengan mereka yang memiliki akidah yang rusak. Yaitu yang mengatakan Allah punya anak, sehingga tidak boleh, haram hukumnya ya kalau orang Islam itu mengucapkan apa? Selamat Natal, selamat kelahiran Tuhan, anak Tuhan. Karena kalau Natal di sini berarti ketika memberikan selamat kita ikut ridha, ikut merasa rela, ikut senang ya, dan mengakui ya ketuhanan Isa alaihissalam wal iyadu billah. Nah, ini sudah difatwakan oleh para ulama sejak di Indo, kalau di Indonesia sejak Hamka ya, ketua majelis ulama yang pertama ya, sudah difatwakan tentang haramnya mengucapkan selamat Natal ya. Ya, ini sudah kita jelaskan bahwa itu kan cuman perkataan ya, hanya omongan saja Ustaz, kan tidak sampai di hati ya. Apapun alasannya tidak boleh, itu haram, karena segala sesuatu juga dimulai dari ucapan ya. Pada saat kita masuk Islam bagaimana dimulai dengan syahadat, mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi Muslim otomatis begitu mengucapkan. Ketika nikah yang aslinya haram jadi halal juga setelah mengucapkan qabil, qabil itu ya. Kalau sampean meneng atau diem saja ya, pada saat saya nikahkan anak putri saya dengan fulan bin fulan dengan mahar halal ya, kontan tunai, lalu laki-lakinya diem saja ya, nikahnya sah atau batal? Batal. Ya wes gitu aja misalnya, ndak mau qabil tu, ndak mau apa, wah batal, belum sah ya. Tetapi kalau misalnya sudah qabil tu ya, saya terima nikahnya ya, fulan bin fulan, fulana bin fulan dengan mahar sekian tunai ya. Jadi itu sudah dengan demikian sah. Tapi juga jangan terlalu apa rigid apa. Jadi terlalu api, kalau nyendat sedikit atau pakai nafas kemudian berhenti diulangi lagi. Ya ada yang gitu, Pak. Nah, akhirnya berkali-kali ini ngerjain namanya ya. Itu naibnya atau penghulunya yang nakal ya. Jadi pokoknya sudah qabil tuh, entah pakai nafas atau tidak pakai nafas sudah langsung sah gitu loh ya. Jadi ini saya pernah lihat itu berkali-kali, kasihan ya, sampai dredeg, sampai keringat basah itu pengantinnya ya. Ini enggak betul. Jadi begitu sudah qabil tuh ya sudah diterima dan itu sah ya. Ya, ini yang terjadi. Dan itulah artinya apa? Semua harus diperhitungkan, urusan ucapan ini enggak main-main. Ketika mengucapkan selamat Natal itu artinya memberikan selamat atau ucapan selamat kepada seseorang yang mengakui Tuhannya, di antaranya adalah Isa alaihissalam wal iyadzu billah ya, tidak boleh. Karena dalam agama kita tegas itu toleransinya kok sangat ketat banget, atau kok begitu keras banget, radikal banget. Bukan radikal, ini agama kita, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, kita tidak melarang, silakan Anda punya kepercayaan itu, tapi tidak usah dicampur aduk ya, tidak boleh ya. Nah ini makanya pada ayat yang terakhir tadi dalam kajian kita sekarang ini, Nabi Isa sendiri menegaskan innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Makanya orang-orang yang berdebat dengan orang Nasrani itu mengatakan silakan ambil satu ayat saja dari Injil di mana di situ Nabi Isa mengaku sebagai Tuhan.
ada enggak satu ayat saja di Injil yang dengan tegas mengatakan bahwa Nabi Isa adalah memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan? Enggak ketemu. Karena Nabi Isa enggak pernah memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Dia justru menyatakan dirinya adalah hamba dan Rasul Allah. Sedangkan yang harus kita sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya kira itu jamaah sekalian, ini yang perlu untuk kita sampaikan. Kita tutup dengan kafar majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.